Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang berkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun juga selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidayah beliaulah kita hari ini bisa berjumpa kembali di channel AM Rizki 130, channelnya para pecinta waliullah. Setelah sekian lama kita tidak melakukan perjalanan jarak, nah kali ini kita ke makam Datu Noraya. Yuk kita menuju ke dalam. Kisah Datu Noraya dan Datu Suban. Tak banyak yang mengenal Datu Noraya yang punya nama Syekh Abdul Muin. Sebagian ada yang menyebut Syekh Abdul Jabar dan ada juga yang menyebut Syekh Abdul Rauf. Di pantai Jati Munggu Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan tinggal seorang guru miskin namun sangat dalam dan tinggi ilmu tasawufnya. Beliau adalah Datu Suban. Karena kemiskinan beliau, beliau dan istri hanya makan singkong setiap harinya. Pada saat lebaran, hari raya, Datu Suban kedatangan 12 orang murid-muridnya, yaitu Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, dan Datu Galuh Diang Bulan. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata orang besar tersebut sambil mendekat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab para datu. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan. "Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara?" tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan, "La ilaha illallah." Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawabnya dengan kalimat tauhid, "La ilaha illallah." Hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung. Bagaimana cara memandikan dan menguburkannya? Jangankan untuk memandikan dan menguburkannya, mengangkat saja sudah susah. Apalagi saat itu musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang, dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon, di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan lebat turun dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru, "Subhanallah." Sebelum mereka mewara dunia, membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas. Membersihkan mayat ialah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, Datu Ungku. Sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayuh. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ketujuh setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 12 muridnya sambil mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar raksasa tersebut diberi nama Noraya, karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga, dan sesuai dengan badannya yang besar seperti raya. Noraya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya, dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki dilipat,
kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter.